Wadidaw, keren ya guys ya. Serasa bawa pasukan kameramen. Tunggu, Tomioka. How? Yo, teman-teman, keren yo. Aura apa nih? Auranya gegere, banyak warna hijau kayak bau ketek. Animasi mungkin? Karena jujur aja animasi. Yo, teman-teman, finally. Ini apa nih? Keren ya guys ya. Ada ekornya. Teman-teman, lihat nih pasukan Three Titan kita. Wadidaw, bukan. Halo guys, bertemu lagi di channel Hayugo. Dan hari ini kita bakal coba game baru Roblox yang berjudul Toilet Defense RNG. Jadi ada Tower Defense, ada Gacha-Gacha. Woi Tom, are you kidding? Teman-teman, dia punya Three Titan. Satu dari 3,5 juta. Ya ampun, pro player. Ngomong-ngomong, Bang Hayo tahu Toilet Defense RNG dari ini ya, Tomioka. Ini Tomioka-nya Sigma banget, Rek. Bukan kaleng-kaleng. Dan di sini ada Titan TV Man 2.0. Satu dari 1,3 juta, teman-teman. Dan ini Titan Speaker 2.0 Rage. Ada yang versi ngamuk. Satu dari 1 juta. Tom, Tom, gimana caranya? Wangi-wangi, Tom. Harus jadi bocil skibidi dulu ya. Parah. Ya udah kalau gitu, teman-teman, Bang Hayo coba roll dulu bentar. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, jadi ada roll kayak gitu, teman-teman. Tadi Bang Hayo ada lihat yang wangi-wangi, tapi ya ampun, bau-bau. Satu dari dua. Wajar ya, guys ya. Masih awal. Ya udah kalau gitu, Tom, Tom, nanti tunjukin ininya ya, The Power of Three Titan. Jadi sekarang kita disuruh letakin hero-nya di sini, teman-teman. Bang Hayo coba dulu. Wadidaw, mantapnya. Teman-teman, tuh ada kameramennya. Dan teman-teman, tadi di lobinya aja udah keren ya guys ya. Bahkan di thumbnailnya, tadi Bang Hayo ada lihat Three Titan tapi versi yang warna merah. Jadi agak beda ya teman-teman ya. Kalau punya Tomioka warna abu-abu dan sayapnya full. Tom-tom, sebelum lihat cara serangnya, Bang Hayo lihat ini dulu ya. Ini, clear the challenge. Ini apa ya teman-teman ya? Kayaknya buat challenge level ya guys ya. Nah, tuh ada warning. Lalu ada skibidi dop dop dop. Yes, yes. Skibidi dop dop nyit nyit. By the way, guys, jangan lupa juga ya, like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan di sini ada soldier skibidi sekali tampol. Wadidaw. Kameramennya masih noob loh, tapi one punch dan dapat item lucky. Di game ini ternyata ada item buat boost juga ya guys ya. Nih, luck increase 1 point. I see, Bang Hayo mulai paham. Dan teman-teman yang lain, mana? Halo, ini siapa? Oh, rupanya ada Vano. Halo, Vano. Halo. Lalu ada Afif. Tom, Tom, punya lu mana, Tom? Bang Hayo mau lihat. Oh, rupanya kanan. Bentar. Teman-teman, kameranya rupanya ngikutin ya kalau kita di luar. Dan Three Titan-nya situ tuh. Wadidaw. Kira-kira serangannya gimana? Oi, kerennya. Kabum-kabum. Peo-peo. Titan Speaker Man-nya. Lalu kalau Three Titan, pakai itu, teman-teman. Pakai pisaunya. Widi-widi. Cakep. Ini skibidi apa lagi? Kepalanya 5. Ngerinyo. Dan TV gimana teman-teman? Rupanya TV pakai itunya ya teman-teman ya. Pakai blade-nya juga cuy. Dan Bang Hayo nggak suka di game ini tuh tulisannya gede-gede teman-teman. Moga aja developer Toilet Defense RNG-nya ada buat opsi untuk hilangin tulisan. Vano, gamenya keren dan nggak berat ya. Thank you Tomioka buat informasi game terbaru Roblox-nya. Dan di sini ada AG-AG dan Afif. Ya udah, cara balik rumah tekan aja ini teman-teman. Sabar, tempat Tomioka ributnya. Dan kalau tempat Bang Hayo, tenangnya. Ya udah kalau gitu, teman-teman, Bang Hayo mau coba sesuatu. Kalau nggak salah ada auto challenge, Bang Hayo coba. Oh, rupanya auto challenge-nya gratis, teman-teman. Jadi nggak perlu robak ya, teman-teman ya. Tapi nanti Bang Hayo bakal gacha-gacha, teman-teman. Beli-beli atau bakar-bakar robak buat dapatin unit aliansi terkuat. Ya udah, berikutnya roll lagi, teman-teman. Di sini juga ada auto roll. Rupanya auto roll-nya juga gratis, teman-teman. Cuma kalau yang pas kayaknya harus game pas, teman-teman. Ini Bang Hayo beli ya, teman-teman ya. Karena kita butuh, sabar. Nah, udah kebeli. Berikutnya Bang Hayo di sini pasang aja ada yang pakai pelanggar warna merah gini. Lalu ini apa, teman-teman? Bang Hayo cek dulu. Oh, rupanya premium. Lah, premium Bang Hayo habis. Bukannya masih ada ya? Ya ampun. Ya udah, nggak apa-apa. Biarin aja dulu, teman-teman. Sabar-sabar. Nanti baru lihat butuh atau enggak. Dan ini apa warna? Oh, rupanya VIP. Beli-beli. Kacing. Dan ini kenapa? The capacity of the unit. Oh, rupanya backpack-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada unit backpack-nya. Cara hapusnya gimana? Oh, rupanya tekan ini aja, teman-teman. Sabar. By the way, guys, supaya kalian nggak capek-capek delete. Ya ampun, Pak Polnya lewat dong. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Biarin aja gagal. Jadi intinya kalau kalian, apa namanya, kalau kalian pingin auto delete, teman-teman pergi aja ke setting.
Dan di sini Bang Hayo udah dapat unit 1/16, makanya Bang Hayo tulis 17. Supaya unit sebelumnya itu bakal auto delete. Nah, tuh langsung auto roll ya, guys ya. Dan di sini ada upgrade, sabar, nih upgrade-nya buat luck. Lalu buat tingkatin ini gimana ya, teman-teman ya? Rupanya sini ada tanda plus. Jadi kalau kalian bayi, Bang Hayo dapat itu, teman-teman. Pelanggar duri, sabar ya. Nah, Bang Hayo letakin aja di sini, teman-teman. Wadidaw, mantap cuy. Pakai pelanggar durian dan skibidinya ketar-ketir. Di game ini ribet, worth it ya. Nah, teman-teman, what? Yo, rupanya ada animasi, guys. Kalau misalnya dapat unit yang lumayan GG. Dan ini kameramen yang bawa laser gede ya. Wadidaw, lumayan. Bentar, Bang Hayo. Aduh, dapat lagi, Rek. Dan kayaknya ini unit speakerman ya, guys ya. Tuh, unitnya bawa baseball bat. Wadidaw, 1 dari 1200. Teman-teman, buat info, di sebelah kanan ada ini ya, ilustrasi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat unit-unit yang udah kalian dapatkan. Tadi Bang Hayo berhasil dapat Woof Toot Soundman. Ini speakermannya bawa itu cuy, bawa baseball bat. Ya udah kalau gitu, nah tuh speakermannya tuh wadidaw, pentung-pentung kepala polisinya. Lalu berikutnya di sini Bang Hayo pasang yang ini guys. Ini artileri kameramen. Yang tadi ya cuma 1 dari 128. Ya udah kalau gitu, Bang Hayo coba nyalakan lagi challenge-nya. Tapi tunggu dulu, kata mereka di sini ribet worth it. Bang Hayo coba. Dan kalau ribet dapat koin. Lalu ada buff gitu ya guys ya. Ya udah kalau gitu Bang Hayo ribet, lalu balik lagi ke awal. Tom, kayaknya sebelum ribet harusnya habisin duit buat inventory dulu kali ya. Bang Hayo kelupaan cuy. Ya udah kalau gitu, ini evolusi buat apa? Oh, rupanya buat bus juga, teman-teman. Ada gold coin dan luck. Kayaknya butuh luck deh. Oke, udah upgrade. Kata Tomioka, luck sama gold yang paling worth. Nah, berikutnya Bang Hayo di sini bakal beli ini, teman-teman. Buat luck juga. Limit lucky gift. Enak ya guys ya, kalau level 1 nggak terlalu ribut. Dan ini speakermannya ternyata itu cuy, rank. Kirain bakal ini loh, jarak dekat. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo auto roll lagi, lalu fast roll juga. Ini gimana kalau fast roll? Kok nggak beda? Dapat apa ya itu ya? Bang Hayo cek dulu ya guys ya. Oh, rupanya jet laser monitor people. Kayaknya itu kameramen yang bawa flamethrower dah. Halo Adam. Ya udah kalau gitu, teman-teman, ini challenge-nya kalau bisa auto ya, karena makin tinggi challenge-nya otomatis gold-nya makin banyak, teman-teman. Ya udah, berikutnya Bang Hayo bakal pasang, sabar. Coba aja unit yang ini, bukan ini. Nah, di sini teman-teman, ini monitornya kayak gini. Ini mah bawa water gun. Bentar, teman-teman, tiba-tiba dapat yang langka, cuy. Tuh. Wolf Tooth Camera Warrior. Wadidaw. Ini kayaknya legend ya, teman-teman ya. Bentar, Bang Hayo tadi cari-cari kodenya. Sabar ya guys ya, kita simpan dulu. Teman-teman, dapat lagi. Kali ini TV Man dan ini Assassin. Wadidaw. Aduh, gara-gara terlalu cepat Bang Hayo ini cuy, nggak sempat pindah-pindah. Dan ini PO-PO apinya GG ya guys ya. Tuh, kaboom. Tuh guys, Assassin-nya pakai Dual Danger. Oh iya, buat Wolf Tooth-nya gini ya teman-teman ya. Tuh, dia tabok-tabok pakai pelanggarnya. Dan di game ini ada kode teman-teman. Bentar. Nah, jadi pergi aja ke setting dan tulis aja welcome. Lalu kata chandelier DC eksklusif. Nah, kayak gini teman-teman. Dan ingat ya guys ya, setiap kode ada masa berlaku. Ya ampun, skibidinyo. Gedenyo. Oi, tolong. Parah. Tuh guys, Pak Polnya. Halo, siapa nih? Rupanya Andi. Halo. Ya udah kalau gitu, teman-teman, Bang Hayo lanjut gacha-gacha lagi ya. Jujur aja ini gamenya buat Bang Hayo agak puyeng karena banyak muncul notif cuy. Dan kayaknya what? Yo, teman-teman, Bang Hayo dapat Clockman. Ini kayak detektif gitu ya. Tuh, Clock Shooter. Antik 1 dari 150.000. Wadidaw, mantap. Bentar. Penuhin. Tingkatin lagi inventory. Dan ini bakal GG nggak ya? Mari kita coba. Nah, teman-teman. Wadidaw, laser dong. Keren. Panjang lagi rank-nya. Ya udah kalau gitu, teman-teman, Bang Hayo mau ribet lagi. Bentar. Ini dulu, inventory dulu. Nah, jadi kita bakal ini ya, guys ya, naikin dulu. By the way, chandelier, makasih ya buat kodenya. Dan kali ini dapat Canon Jet Cameraman. Teman-teman, Bang Hayo puyeng, dapat langka mulu. Ya udah kalau gitu, langka sih bagus sih. Cuma Bang Hayo kadang nggak siap cuy buat record. Ya udah kalau gitu, Bang Hayo ribet. Habis ribet kata Draken, Bang, upgrade yang gold. Karena yang gold sangat worth it.
Teman-teman, ini agak beda ya. Luck increase-nya butuh 7 yang berikutnya. Tapi kalau gold, tetap 1. Kayaknya developernya sengaja deh. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo ganti yang ini, teman-teman. Sabar. Nah, ini yang jet. Mantep cuy, PO-PO-nya. Efeknya keren ya, guys ya. Toilet Defense RNG. Lalu di sebelah kiri ternyata ada claim reward buat daily ya, guys ya. Bang Hayo ambil dulu. Dan ini buat luck throw dan lain-lain. Pokoknya boost gitu, teman-teman. Ada damage tower kita juga. Yo, teman-teman. Finally, kita dapet ninja ya. Ada dual katana. Oh, rupanya soundman cuy. 1 dari 1.500. Teman-teman, kita lihat ya. Kira-kira serangannya bakal gimana. Nah, sound ninja. Kayaknya ini dark speaker man deh. Bukan itu ya, guys ya. Bukan woman. Apakah gayanya bakal kayak ninja? Ada dual katana. Oh, rupanya serangannya kenceng cuy. Tuh, lihat ya guys ya. Dia garuk-garuk pakai dagger-nya. Pokoknya attack speed-nya kenceng ya guys ya. Lalu kata dragon bagian tengah buat craft item. Otiwi, otiwi. Yo, teman-teman, finally kita dapat yang baru. Dan ini kayaknya clock woman ya guys ya. Vintage clock gunner. 1 dari 50.000. Ngomong-ngomong, yang ngikutin kita rame ya guys ya. Dan ini cara craftnya gimana ya? Ya ampun, dapat lagi yang langka. Dan ini clockman tapi warna hitam. Namanya anti-clock flying warrior. 1 dari 180.000. Beh, nggak nafas Bang Hayo. Ya udah kalau gitu, ini cara craftnya tadi gimana ya teman-teman ya? Nih, ada item. Oh, rupanya pakai item luck. Teman-teman, tadi tempat Bang Hayo mati lampu. Dan intinya setelah craft, itu itemnya di ini ya teman-teman ya. Di backpack, sabar. Nah, jadi klik aja bagian ini. Dan kalian equip. Ini Bang Hayo craftnya tadi pakai item luck. Halo Dragon. Halo. Wadidaw. Rupanya kalau apa namanya, pakai equip, ada ini ya guys ya. Tangannya berapi-api. Kayak Jotaro. Woi, siapa nih yang datang ke rumah saya? Oh, rupanya Hello Kitty Isma. Wek katanya, perang asem. Yaudah kalau gitu, yo skibidinya rame nyo. Ini lagi pawai atau gimana ya? Yaudah kalau gitu, teman-teman sabar-sabar. Bang Hayo pasang yang tadi. Nah ini, kabum. Langsung meleduk abangku. Dia kayak flamethrower gitu ya guys ya. Dan berikutnya di sini Bang Hayo pasang vintage. Oh, rupanya vintage clock gunner. Dan kalau dia peo-peo, itu bakal muncul ini ya guys ya. Logo clockman. Mantep. Ya udah kalau gitu, teman-teman Bang Hayo challenge lagi ya. Ini skibidinya makin susah ya guys ya. Tuh, DJ-nya tebel. Dan kali ini Bang Hayo kayaknya mau nggak mau harus beli ini teman-teman. Sabar. Nah, beli item ini. Luck kali 2. Kacing biar wangi-wangi. Lalu berikutnya upgrade tas kita ya guys ya. Kita udah punya 1,4B. Sabar. Beli aja. Ya ampun, harganya mahal. Dan kali ini Bang Hayo bakal upgrade. Tapi sebelumnya mari kita lihat bentar. Rupanya mapnya makin ini ya teman-teman ya. Makin putar-putar. Dan kali ini ada G-Man. Yowes, ribet dulu lah. Karena musuhnya makin susah cuy. Ribet, dapat poin lagi teman-teman. Lalu, tunggu. Kenapa Bang Hayo ribetnya? Bukannya udah 3 kali ya? Halo Rafael. Halo. Bener guys. Gold coin-nya udah level 2. Dan kali ini level 3. Kirain gara-gara mati lampu, nggak ini, nggak ke-save. Ya udah kalau gitu, ha? Apa? Oh iya Tom, yang reset cuma koin sama upgrade boost yang itu. Dan ini, tingkat challenge. Nah kalau gini enak nih, lihat dia peo-peo teman-teman. Mari kita lihat, oh, rupanya double ya guys ya. Lalu kalau yang woman gimana? Mari kita coba. Womannya jaraknya rupanya agak deket ya guys ya. Tukar tempat dulu. Nah tuh guys, ada aura ya, ada aura clocknya. Apa nih? Yo, teman-teman, dapat TV woman. Dan ini antena TV female. 1 dari 10.500. Dan dia assassin. Wadidaw, lumayan ya guys ya. Mari kita lihat waifu kalian gimana. Oh, rupanya ngeslash gitu ya guys ya. Lalu ada saus tomat, dapat lagi dong. Ngomong-ngomong, dari tadi belum dapat Titan loh guys. Dan ini waifu kalian gitu ya guys ya. Tuh, pakai dagger gitu, langsung slash. Dan ternyata di map itu ada item-item gini ya guys ya. Jadi kalian bisa apa namanya? Bisa sambil kolek-kolek gitu. Halo Chen. Halo. Belum dapat Titan juga ya? I see. Rupanya dia bau-bau kayak Bang Hayo. Parah. Dan ini apa? Yo, teman-teman, ada engineer Chen Shou ya. Wadidaw, boleh-boleh kamu bocil. Bang Hayo belum dapat sih itu. Ya udah kalau gitu, teman-teman, kayaknya Bang Hayo harus ini ya, teman-teman ya. Grinding-grinding dulu dan skip animasi mungkin. Karena jujur aja animasi. Yo, teman-teman, finally. Ini apa nih? Clockman tapi ada itunya cuy, ada pesawat. Wadidaw, 1 dari 110.000. GG Gimang. Dan belum dapat Titan juga. Tira. Tom, bagi-bagilah Tom wangi-wanginya.
Teman-teman, nanti baru Bang Hayo tunjukin ya unitnya. Dan kata Tomioka, ini Titan-Titan yang dia dapat. Oi Tom, apa tuh Tom? Titan Clockman. Wadidaw, kerennya. Teman-teman, tuh Titan Clockman. Keren-keren, pedangnya gede cuy. Gila, GG. Tom, bagi-bagilah wanginya. Dan dia keluarin slash gitu ya guys ya. Tuh, ada slash warna golden. Mantep cuy. GG gimang. Dan TV Man-nya gini ya teman-teman ya. What? Kok TV Man-nya gitu? Teman-teman, ini TV Man-nya kayak demon cuy. Ada gigi. Dan dia gigit-gigit ngau-ngau. Kayak vampir. Parah-parah, tangannya gitu sih. Ya udah kalau gitu, Tom, bagi-bagilah Tom wangi-wanginya. Tak tampul kamu. Kesukaan dia, Bang. Hah? Enggak ngerti. Bang. Tunggu, Tomioka. How? Yo, teman-teman, keren yo. Rupanya namanya Titan Sonar, satu dari 3.200.000. Dan ini merah gara-gara versi parasit. Wadidaw, Tom, cara serangnya gimana? Oh, rupanya beam, teman-teman. Nih, Bang Hai tunjukin ya. Tuh, beam warna hijau. Dan tangan kanannya ada seal. Lalu kalau tangan kiri ada blade gitu, teman-teman. Mantep, cuy. GG. Tom, tak tampol kamu, yo. Tuh, rasakan. Nggak boleh ya guys ya, Bang Hayo cuma bercanda. Ya udah kalau gitu, teman-teman, kali ini Bang Hayo bakal ini tunjukin yang unit tadi. Ngomong-ngomong, tadi Bang Hayo dapat unit barunya sekitar 3 unit ya guys ya. Salah satunya ini. Nah, jadi ini yang ada apa namanya? Ada jetnya gitu. Dan cara serangnya gimana ya? Oh, rupanya aura di bawah, teman-teman. Dia peo-peo gitu. Bentar, yang 6500 mana ya? Ke-delete ya? Oh, no. Ya ampun. Kocak. Ya udah kalau gitu, teman-teman, sorry ya. Nih, Bang Hayo tunjukin yang ini aja, teman-teman. Tuh, yang kotaknya warna hitam. Lalu dia punch dan muncul aura. Oi, pamer ya, berang asem. Tom, kok banyaknya, Tom? Saya bawa sekampung, Bang. Ya ampun, ini bocilnya bukan kaleng-kaleng. Titan Clockman-nya 3, Titan Sonar Parasit-nya 3, dan ini Tree Titan-nya. Berikutnya ada apa lagi nih? Apa nih? Unstable Tree Titan. Satu dari 4 juta. Wadidaw, kerennya. Teman-teman, by the way, kata Tomioka, trik dia itu, teman-teman jangan ribet, tapi upgrade yang ini, teman-teman. Jadi upgrade yang ini, upgrade luck-nya sampai setinggi mungkin. Ya udah kalau gitu, Bang Hayo grinding ya guys ya, sambil terapin triknya Tomioka. Oi, berang asem, flexing. 6 hours later. Teman-teman, lihat nih pasukan Tree Titan kita. Wadidaw, bukan kaleng-kaleng. Ho-ho. Teman-teman, ternyata triknya Tomioka itu GG Gimang. Trik rahasia Toilet Defense RNG. Jadi bener ya guys ya, teman-teman itu perlu upgrade yang ini aja. Nggak usah pikirin ribet dulu. Nih, upgrade. Lalu, yang perlu kalian fokus itu cuma luck sama koin ya guys ya. Nih, yang luck ini. Ini Bang Hai udah sampai harga 44 QD. Dan wave tertinggi baru capai level 20, teman-teman. Walaupun punya banyak Tree Titan. Nih, unit Bang Hai nih. Wow. Bang Hai tunjukin ya. Ada Unstable Tree Titan. Lalu Tree Titan yang biasa. Lalu ada Titan Sonar. Berikutnya ada Titan Speakerman Zombie. Dan lain-lain. Bahkan ada Titan Drillman dan Titan Clockman. Jujur aja model di game ini keren-keren ya guys ya. Tuh, Tree Titan-nya. Ini yang 1 dari 4 juta. Lalu ternyata setelah 1 dari 4 juta itu 1,4 juta, teman-teman. Pokoknya mereka itu kameramen-kameramen kecil tapi punya aura. Ini Bang Hayo tunjukin kalau ini 5,5 juta. Lalu kalau nggak salah warna merah. Nah, di sini teman-teman, yang ini 5 juta. Mereka bawa pelanggar. Dan nanti Bang Hayo tunjukin ya cutscene kalau misalnya kalian dapatin yang langka, teman-teman. Sebenarnya buat dapatin langkanya, tunggu, Tom, what happen? Aura apa nih? Auranya gegere, banyak warna hijau kayak bau ketek. Ya udah kalau gitu, teman-teman, Bang Hayo roll dulu ya. Jujur aja di sini Bang Hayo udah gampang dapatin yang langka, apalagi kalau kita gunakan item boost luck, teman-teman. Ya udah kalau gitu, teman-teman, emang Bang Hayo apa namanya? Gak pakai yang Tree Titan kebanyakan karena yang kecil-kecil ini kuat ya guys ya. Damage-nya kuat, lalu apa namanya? Serangannya juga cepet, teman-teman. Wadidaw, keren ya guys ya. Serasa bawa pasukan kameramen. GG Gimang. Ih, kerennya.
Ngomong-ngomong ini Bang Hayo grindingnya udah cukup lama ya guys ya. Chandelier juga udah GG teman-teman sampai wave 20. Lo, ada Nununu. Halo Nununu. Halo. Baru main ya Nu ya. Oh iya teman-teman, lupa Bang Hayo. Di game ini ada itu ya guys ya, ada cuaca. Sabar-sabar, Bang Hayo beli dulu. Nah, coba aja cuaca apa ya? Bagaimana kalau cuaca salju? Biar sejuk. Dan apa yang terjadi? Loh kok nggak terjadi apa-apa ya guys ya? Hah? Ini kenapa ini? Oh tuh guys, saljunya guys. Wadidaw. Dan ini fungsinya buat apa ya teman-teman ya? Jangan bilang cuma ini, variasi. Dingin tetapi tidak kejam. Bus itu bang. Bus apa? Kok nggak ada apa-apa? Tom, kayaknya ketimpuk sama ini deh. Apa namanya? Gempas-gempas Bang Hayo. Sabar ya guys ya. Ayolah gacha-gacha. Ngomong-ngomong kalau yang ini teman-teman, itu blade-nya warna merah ya teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Lalu kalau yang ini yang beam hijau teman-teman. Beam. Dan kalau yang kecil-kecil, areanya emang kecil, tampol-tampol gitu. Tapi mereka damage-nya GG. Dan pukulannya cepet teman-teman. Makanya skibidinya meninggoy mulu tuh. Yowes kalau gitu, tunggu gacha, ayolah. Nah teman-teman, finally. Ini apa namanya, cutscene-nya ya teman-teman ya. Ada skibidi gitu, mereka peo-peo, lalu kabum. Dan yang muncul, belum dong, masih kabum. Nah, Tri Titan. Wadidaw, satu dari 3,5 juta thumbs up. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya unit kalian yang udah tinggi. Kalau yang ini bentar. Nah, kalau yang legend atau warna oyen, cutscene-nya cuma jalan. Sedangkan yang merah itu kayak tadi ya teman-teman ya, ada skibidi-skibidi. Ya udah kalau gitu, teman-teman, ini Tree Titan-nya Bang Hayo nggak ambil gara-gara udah apa namanya? Udah kebanyakan. Dan Bang Hayo tunjukin ini beberapa unit gede. Lah, malah cutscene lagi. Ya udah, lihat ya guys ya, kira-kira dapat apa ini? Harusnya iya, mantep. Ini Titan Speakerman yang ngerok teman-teman. By the way guys, saran dari Bang Hayo, kalau kalian main Toilet Defense RNG, itu kalian bagian evolve-nya yang ini naikin sekali. Lalu kalau yang koin itu dua kali ya teman-teman ya. Dan yang lain nggak perlu. Ya udah kalau gitu Bang Hayo tunjukin ini teman-teman. Nah, ini yang paling kuat Bang Hayo. Tuh peo kayak gitu teman-teman. Lanjut lagi, bagaimana kalau ini aja Unstable Tree Titan. Kenapa namanya gitu ya? Bang Hayo pun nggak paham. Dan dia pakai dual blade gitu ya guys ya. Berikutnya Tree Titan. Kalau Tree Titan juga sama, cuma bedanya dia warna ungu. Lanjut lagi. Nah ini Titan Sonar yang beam. Keren. Beam. Cuma agak lama ya teman-teman ya. Attack-nya 4 detik sekali. Lanjut Titan Speakerman Zombie. Mukanya agak meresahkan ya guys ya. Tuh kayak lele. Dan dia peo-peo dua tangan. Lanjut. Dan ini Titan Toman. Kalau Toman gigit ya guys ya, mirip punya Tomioka. Oh iya, yang konser. Nah tuh guys, dia pakai gitar lalu peo peo peo. Nyau. Tunggu, nggak rock banget kayaknya. Malah kayak suara kucing kejepit. Bagaimana kalau Titan Drillman 2.0? Wadidaw, keren ya guys ya. Ada ekornya dan ini drillnya bukan kaleng-kaleng. Putar-putar, keren animasinya. Kuru-kuru Jultivano. Nah, berikutnya lagi teman-teman, Titan Clockman 2.0. Wadidaw, ini warnanya keren ya guys ya. Bang Hayo suka-suka, suki-suki. Parah. Bentar, ada pantun kan? Gimana dah guys? Beli koyo, beli ciki, suki yo, gitu ya. Oh salah guys, rupanya kata Felin, beli ciki, beli koyo, suki yo. Nah, cakep. Cakep. Oh, Titan Kameramen 2.5 teman-teman. Nah, ini Titan Kameramennya pakai itu ya guys ya. Tangan yang Astro. Wadidaw. Kaboom. Lanjut lagi teman-teman. Ini Titan TV Man 2.0. Mukanya agak lain cuy. Tuh kayak muka kucing loh guys. Dan dia pakai blade-nya ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir Bang Hayo tunjukin Titan Speaker Man. Alamak kencengnya. Oi bang. Udah bang. Menyala abangku. Ini apinya banyak cuy. Peo-peonya GG. Cepet tapi nggak terlalu kuat sih. Tapi nggak apa-apa. Titan Speaker Man-nya tetap cool, menyala abangku. Dan teman-teman, ini wave 21-nya agak di luar nalar ya. Tuh, G-Man-nya tebel. Padahal Bang Hayo udah pakai unit yang satu dari 4,5 juta banyak teman-teman, tapi tetap aja nggak mampu kalahinnya. Nih Bang Hayo tunjukin ya. Dan HP-nya baru berkurang sekitar 60%. Oh no, tetap aja nggak mampu guys dari ujung ini. RIP. Udah pakai Tree Titan dan unit langka, tetap nggak bisa cuy. Agak di luar nalar. Halo Adam. Halo. Oi, unitnya kebanyakan woi.
Parah-parah. Ini gara-gara mereka nolep toilet tower defense. Huh? Eh bukan, toilet defense RNG. Halo om, kok hitam? Yoes, kalau gitu teman-teman yang mau coba game baru Roblox Toilet Defense RNG-nya, linknya ada di deskripsi video ya guys ya. Thank you teman-teman yang udah tonton video Bang Hayo sampai akhir. Bang Hayo selalu berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Peu-peu.